Duren, belah duren nih namanya, masya Allah tuh. Oke, jadi nih perbedaannya tadi tuh salak, berarti yang tajam-tajam ini belum tentu. Belum tentu susu. Jadi kita bisa lihatnya kalau sudah dibuka gini, iya, ya. Kalau udah dibuka durian susu itu dia agak pucat. Ini apa namanya? Dia agak berubah-berubah gitu loh. Oh. Dia gitu. Biasa juga ada yang duri. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi siang hari ini saya lagi ada di depan toko Fajar. Dan kali ini saya mau nge-vlog lagi durian, cuman duriannya lagi enggak musim ya, udah mau habis, lihat tuh dari sana sampai ujung. Aja yang jualan. Yuk kita langsung tanyain harganya berapa. Kemarin sampai viral di Obral, guys. Nah, sekarang harganya berapa ya kalau sudah enggak musim kayak gini? Kalau musim tuh pasti itu banyak ya. Kalau ini cuma satu lapak doang. Yuk kita langsung cepat cek gas. Jam sampai 14 jam. Itu kesananya, iya. Belum balik ke kotanya. Satu hari satu malam lah. Baru bisa jualan. Baru bisa jualan. Ini durian apa ini? Ini dua macam, Kak. Mm-hmm. Ada yang mentega, ada yang susu. Kalau boleh tahu dengan siapa, Kak? Adi. Kak Adi. Iya, Kak. Ini Kak Adi yang jualan sendiri, iya, ya. Oke, ini bawa berapa durian hari ini? Bawa 400 buah saja. 400 buah. Berarti ke sana naik mobil ini? Iya, pakai mobil ini. Bisa? Bisa, cuman harus ekstra hati-hati dong, karena mobil ini. Soalnya perjalanan ke sana kan kita taunya lumpur dan mandi-mandi, iya, lumpur gitu kan? Iya. Ini berapa nih harganya? Sekarang kan udah musim-musim terakhir kan, jadi agak mahal memang sekarang. Oh, berapa kalau yang ini? Yang ini 100, satu buah nih. Ini satu, iya, buah 100? Iya. 100. Emang gede sih. Oh, tapi ini ada yang hitam ya, ternyata ini ada kulit hitam loh. Ini karena faktor biasa ada semut kan di atas, ah, di atas pohonnya, makanya dia biasa bersarang di sini, jadi dia hitam. Oh. Cuman nggak pengaruh sama isinya di dalam. Jatuh kena kaki lumayan nih. Iya. Berarti yang membedakan ukuran dan, iya, besar ukuran kecilnya ya. Ini 50.000 ya, coba, iya, kita ambil lagi, bismillah. Ini 50.000 sebesar ini. Detik-detik terakhir. Iya, detik-detik terakhir. Kalau kalian yang ada di Kota Merauke mau cari durian, ini ada nih di depan toko Fajar nih, detik-detik terakhir nih ya. 100.000 dan 50.000. Sebelum kehabisan. Ya, sebelum kehabisan. Biasa kalau musim lagi bulan apa ya? Kalau musim lagi tuh udah habis ini udah tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Iya. Bulan 12 ya kalau enggak salah. Bulan 12, bulan ya, awal bulan 12. Bulan 1. Ini bulan Maret sudah penghabisan. Kalau yang sana harga berapa? Yang sebelah sana itu 300. Yang ditumpuk ini 4. Oh, yang ditumpuk ini 4. Ini 100.000 ya? Iya. Ini juga 100.000. Iya. Ini enggak bisa kurang? Bisa. Bisa. Iya. Saya mau nawar enggak bisa nawar, guys. Kalau nawar gimana ya caranya? Tawar yang termurah deh. Berapa boleh enggak? Kita ini kasih murah itu ambil 3.200 deh, enggak apa-apa. 3. Iya, ambil 3.200.000. Spesial ini. Oke, kita ambil berarti ini pilihkan yang enak dong. Cara memilih durian. Oh, yang mentega atau yang susu? Mentega sama susu. Oh, campur ya? Uh-huh. Boleh. Oke. Bedanya itu mentega dengan susu itu kalau durinya besar kayak ini. Ini mentega. Ini mentega, duriannya kayak yang macam duri, yang okay, panjang kayak gini. Oke. Okay. Durinya ini dia biasa susu. Susu. Ya, ini susu. Perbedaannya itu ya. Ini susu, ini mentega. Dia lebih ini, lebih nusuk nih yang kalau susu ini. Lebih tajam durinya dibandingkan dengan ini. Dari kamera kelihatan jelas. Oh, okay. Jadi
jenis duriannya apa ya? Cuman dua. Oh. Cuman mentega dengan susu doang. Pilih yang mana nih? Ini susu pasti? Iya, susu. Ah, sudah tahu nih saya ya. Caranya memilih nih. Ini susu. Ya. Terus ini kayaknya mentega? Mentega. Iya. Lumayan pintar nih memilih jenis durian antara susu sama mentega. Kita pilih yang mentega sama susu deh. Yang mana ini yang? Ini. Oke. Sama ini kah? Kameramen mau pilih yang mana? Ini. Yang susu. Ini. Tahun pilih aja mas. Mas tolong pilihin yang enak. Sekiranya nggak menyek-menyek tuh gimana? Ini boleh. Main. Ini mentega. Ini mentega, ini mentega. Susu berarti? Sisa susu ya? Nah, ini. Ini susu. Ini tiga. Ini kemarin waktu pas musim puncak-puncaknya itu jual harga berapa? Ini waktu musim pertama kita jual ini 50.000 doang. Satu. Pas yang diobral-obralnya? Yang diobral-obralnya ini biasa 300 yang ini. 300. Iya, karena saking banjirnya kemarin ya kan. Pernah yang diobral sampai 10.000 itu? Pernah gitu. Yang kecil-kecil ini? Ini 10.000. Yang 300 nih? Pernah 10.000 satu. Ini loh guys, ini 10.000 satu. Kemarin. Bahkan saya dengar ada yang 10.000 tiga. Ah, itu udah maksudnya udah kelewat. Udah mateng banget gitu. Iya. Oh. Udah pecah-pecah gitu. Tapi ada kan diobral kemarin kan? Tuh. Ada kata masnya, kalian enggak percaya kan? Cuman waktu itu saya mau ngeplok lagi, kebetulan saya lagi ada di luar kota, guys. Pas saya udah balik, udah enggak musim dan ini pas kalau lewat. Durian di Merauke ini durian yang paling murah di sini. Di daerah Merauke ini yang paling murah dibandingkan di daerah-daerah lain seperti Makassar. Makassar kan yang kayak gini ini udah 250, 200 paling di bawah. Iya, ya. Jenis ini juga? Iya, jenis ini juga. Kalau kakak orang apa? Saya orang Makassar. Oh, makanya tahu. Tahu. Ini guys, ini duriannya durian fresh. Kita belah durian. Masya Allah, tuh kan mulus banget kan, mulus. Masih segar banget nih. Ayo guys, buruan, udah mau mulai nggak musim durian ini. Tuh, tapi di sini sayangnya nggak ada Mika dan kita belum buka puasa, jadi nanti pas habis maghrib baru kita buka puasa ya. Ini kalau jenis ini yang durian mentega. Iya. Kita buka yang susu. Kayaknya mentega ini. Kita ketukar nih guys. Ketukar. Jadi kita ketukar nih. Ini durian menteganya itu yang warnanya kuning. Kalau durian susunya warnanya agak pucat. Ya kan nih. Tuh kan. Tapi nggak lengket. Kalau manis sama. Kalau manisnya sama ya. Nah ini agak-agak mengkel-mengkel nih, enak nih. Kayak apa namanya, nangka. Iya. Yeah. Wow. Tuh bikin ngiler. Yuk kita nanti makan di rumah. Banget ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya kak. Amin. Jualan iya. Ini. Terus kita kasih bonus lagi satu nih. Bonus lagi, masya Allah. Tadi baik banget. Rezekinya lancar, sehat selalu ya kak. Ya semoga dapat jodoh juga. Amin. Belum ada istri. Belum. Masih ini single. Masih single guys. Nomor HP-nya mau di share nggak nih? Pengusaha sukses durian cari jodoh guys. Masya
mudah-mudahan dapat jodoh, nanti undang-undang ya kak ya. Iya. Kak, bantuin dong, suruh teman-teman apa ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Leli Kuliner. Leli Kuliner. Mantap. Sukses selalu. Amin. Oke guys, iya. Kak, dadah. Berat banget. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini nggak bisa nge-review, tapi kalian udah lihat kan teksturnya kayak gimana. Kalau nanti sempet pas buka puasa saya buatin videonya. Pas makan kalau nggak sempet ya udah sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye. Awas. Kena kepala. Tuh. Yummy duriannya. Ayo guys. Enggak, ini sengaja tak buka. Ayo kita belah. Mantap. Mantap. Mami. 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 Iya. Enggak apa-apa, itu masih ada dua nanti, Osin. Yummy. Enak. Mantap. Kepalanya geleng-geleng. Mantap. 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 Apa itu? Bilang mantap lagi. Mantap. Coba. Coba bilang apa? Mantap? Mantap. Lag. Mantap. Masih ada satu. Wuih, mulus. Tembus hatiku. Mantul. Enak banget ini. Durian susu kalau yang ini. Karena warnanya pucat. Dia nggak begitu kuning. Habis buang. Nanti buang di sini. Nyami. Ini enak nih. Tadi beli semua ini harganya 200.000. Dapat diskon 4 gara-gara di vlog tadi kita kontenin terus dikasih diskon. Makasih masnya. Baik banget. Sakit tau. Ini am coba pak. Mam lagi gak? Mam lagi gak aja? Udah. Mantap dulu. Mantap dulu gimana mantap? Mantap gitu loh kayak tadi. Atap. Kesini, kamera. Atap. Mantap kok gitu. Gini loh, gini bukan begini. Enggak mau.